Pasukan Respons Pantas PRP telah membuat penjelasan berhubung 205 berita palsu melibatkan pelbagai isu kepada orang ramai. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah menerusi satu kenyataan berkata, fokus PRP adalah memantau dan menjelaskan semua berita dan hebahan yang mencurigakan dari segi kesahihannya. Berita palsu yang diperjelaskan oleh PRP merangkumi Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Bantuan Prihatin Nasional BPN, Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan perkara berkaitan pandemik COVID-19. Topik tersebut merupakan antara perbincangan yang relevan kepada rakyat Malaysia ketika ini. PRP yang ditubuhkan 16 Mac lalu akan terus meningkatkan usaha sepanjang tempoh PKP ini bagi memberi penjelasan berkaitan berita palsu yang tular dalam kalangan rakyat supaya tidak berlaku salah faham dan salah maklumat. Rakyat juga diminta memainkan peranan supaya menyemak kesahihan sesuatu berita sebelum menyebarkannya. KKMM telah menyediakan platform sebenarnya.com bagi memudahkan orang ramai menyemak kesahihan berita terutama di media sosial.